sini kita punya bahan bonsai shrub atau Strebus asper. Jadi kita akan mengolah bahan ini dengan gerak dasar yang sudah ada ya. Jadi ya, lipatnya ada lumayan, namun masih kurang. Kita akan tampilkan apa namanya, kita akan cari di mana potensi terbaiknya ya dari bahan ini. Nanti kita akan reposisi supaya alur geraknya itu selaras ya dengan titik tumbuhnya, di mana dia mencari sinar matahari, mencari kehidupan. Jadi kita akan cari liuannya yang selaras ya, yang pas, biar nanti kita akan kedepannya ini bonsainya ini bisa subur dan bisa tumbuh dengan subur ya, dengan bagus ya. Seperti ini tampilan awalnya. Saksikan terus video ini sampai akhir. Salam oksigen, perbanyak bonsaimu, perbanyak oksigen di rumah.